Jadi kemarin kan ada yang komentar, Bu. Yang waktu itu kemarin sampai antar kemarin, ada yang komentar disuruh cari bawang bawang Dayak untuk diabet. Ya mudah-mudahan dengan Amin. adanya video Adanya, ini ada ntar orang baik yang yang bisa membantu. membantu gitu. Iya. Mudah-mudahan Bu mencarikan Amin. obat untuk diabetnya Ibu. Iya. Katanya bawang Dayak ini Kemarin aja ambil enggak. sepatu, ambil helm, Enggak. belum tak bayar. Ya Emak Allah. ini gimana ya? Untuk anaknya yang di sekolah itu di Tanjung itu ya. Itu ya ya kalau ini apa tapi Enggak. ntar lulus kan semoga bisa bayar aku Amin, gitu. amin. Iya mak ya sama. Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin, sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel saya bisa berkembang, channel saya bisa terus mengedukasi, mengupdate para transmigran, transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka SP10 dan sekitarnya ya sahabat-sahabat subscriber. Nah sekarang saya sudah berada di UPT Tanjung Buka SP10 di transmigrasi baru di jalur 3 ya sahabat-sahabat subscriber. Saya akan mau berjalan ke rumahnya Pak Agus melihat kondisi Bu Sukira ya sahabat-sahabat. Saya akan melihat kondisi dan beliau masih sama yang seperti dulu, belum ada aktivitas menanam ini sahabat-sahabat. Nah, ini mungkin mau di kayu pertumpukan ini mau dibikin kayu bakar ini sahabat-sahabat. Nah ini beliau ini sebetulnya bagus loh lahannya ini sahabat-sahabat, cuman kalau pasang ini naik airnya. Oke sahabat-sahabat, bila mana mau mendaftar transmigrasi ya silahkan daftar di kabupaten masing-masing ya sahabat-sahabat subscriber. Silahkan datang aja ini. Ini tanaman beliau. Oh, menanam semangka juga nih. Beliau ini nanam semangka loh sahabat-sahabat ternyata. Nih. Nah, ini kan semangka ini. Ternyata di sini subur sekali ya sahabat-sahabat subscriber. Nah, ini tanaman beliau Pak Agus. Assalamualaikum Bu, pripun kabare? Nah ini tanamannya kok banyak sekali. Ada pepaya, ada terong. Terongnya sudah buah ini. Mati ya mas. Oh, pada mati. Iya ya. Pak Agus, nempundi Bu? Berangkat kerja. Oh, enggak, niki, amit, amit, amit. Apa ini? Amit, ah, terima aja Bu. Amit. Hah? Cuman bapak aja. Alhamdulillah, enggak, lah kok pripun malah dikasih-kasih. Monggo mas, enggak. Mbak Ica bikinin minum, Mbak Ica. Oh, enggak usah Bu, enggak apa-apa. Bagus sudah berangkat berarti Bu, enggak? Tadi berangkat sama enggak. Ini, bentar mas. Pripun, pripun. Enggak, ini cuman oh. Tadi ini habis apa bersihin luka toh anak oh. Edo. Kan Oke. kemarin diajari Bu Bedan. Oh, diajarin. Jadi enggak tiap hari Ke ini Bu sini. Bedan. Nggih. Jadi enggak mas. Nggih. Baiklah. Dibikin minum.
Nggih. Itu, ayo pergi pergi, kowe pergi. Nah, itu tiap hari yang ganti tapi anak wedok sudah. Ini udah agak bisa lumayan. Mana kakinya yang anu, Bu? Yang itu. Yang luka? Ya, iya. Ini tadi diperban tapi udah sebenarnya udah ini udah apa ya? Ini udah agak sini toh. Nggih. Ini makanya cuman apa? Tadi itu lepas. Oh, lepas. Sebenarnya masih diperban karena takut gatel. Nggih. Anu Bu nggih. Maaf saya dokumentasi. Iya nggak apa-apa mas. Jadi perjalanan saya biar nanti sahabat yang di luar ini tahu kondisi ibu di sini. Ini luka nih kemarin. Oh ini. Cuma desobek kan dari sini sampai sini. Okay. Kemarin tuh lama. Oke. Okay. Itu. Tapi kondisi badan ndak panas. Nah sekarang tuh apa ya? Ya cuman masih agak gelir aja. Soalnya ya mungkin karena tidur terus tak kemarin. Nggih. Terus minum obat sebanyak-banyaknya kurang ini juga. Tidur juga enggak bisa langsung tidur juga, Mas. Tapi ya ini. Nggih. Nah, ini belum bisa duduk. Oh, nggih. Digamel bareng mawon mboten menapa. Nggih. Jadi Pak Agus sudah dari pagi berangkat. Habis Jumatan. Oh, habis Jumatan. Sama siapa, Bu? Sama Bapak Ibu Lailatul. Oh. Karena kan kemarin sudah dapat istilahnya mandore, Pak Agus masih minat kerja enggak? Kalau minat kerja tolong cepat ke sini. Ya otomatis kan pelagaan kayak Bapak jadi ya berapa kilo Bu? 78 kilo. Oh 78. Oh 78 kilo. Oh ya. Iya. Itu di perusahaan sawit ya Bu ya? Iya. Karena ya apa ini kan anak sekolah minta untuk PKL segala. Nggih. Ini yang membutuhkan biaya banyak. Kemarin aja ambil sepatu, ambil helm, belum tak bayar. Ya, emak ini gimana ya? Untuk anaknya yang di sekolah itu di Tanjung itu ya. Itu ya kalau ini apa tapi ntar lulus kan semoga bisa bayar gitu. Iya mak, ya sama cari duit sedikit-sedikit. Itu deh apa gorengan tuh? Apa kacang hijau itu? Nah ini anak saya yang ini kerja di rumah. Mas monggo mas. Mbaknya namanya siapa? Ica. Mbak Ica. Iya Raisya tapi Ica panggilannya. Sekolah apa di sini? Kelas berapa? Kelas 5. Naik kelas 6 ini. SD di sini kan? Iya. Nah ini katanya Bu Guru itu sebenarnya kemarin itu disuruh mewakili untuk tari-tari dari sekolah. Oh, perwakilan dari sini. Iya. Kalau di Jawa dia kan udah dari TV ke TV. Oh. Udah ikut jadi sama. Sudah punya bakat gitu ya udah. Bu ya. Tari apa itu Bu? Hampir berapa tarian dia udah ini sih menguasai. Ada sintren, capek ngayu, ada angguk, ada macam-macam lah. Niku anu apa tarian khas khas daerah sana? Iya, tapi ada yang udah ini istilahnya kayak ya apa ya gabungan-gabungan gitu juga apa itu namanya tari modern. Jadi sudah punya bakat itu ya, dari memang dari Jawa gitu ya Pak ya. Ikut apa di sanggar itu 4 tahun ikut sanggar jadi ikut sanggar. Iya jadi udah dari ini TV ke TV. Mbak Ica kucingnya lagi ya kucingnya ya banget yang satu ini di taruh bawah lagi itulah ini di sini. Jadi ya masa ya berantakan gitu mas saya belum bisa ini.
Ini yang masak juga anak wedok. Oh, ini. Oh, ternyata ini masak sendiri. Ini iya. Apa ini, Bu? Ini, Bu. Gandos turi kalau di Jawa. Tapi karena apa takut mamae enggak makan manis toh. Nggih. Jadi dikurangi rasa manisnya cuma pakai gula ya vitamin. Oh, ala itu. Iya. Jadi ini ya. Okay. Ya yang merawat luka dia, jadi perawat dia, jadi asisten dia. Ya Allah. Anaknya Ibu cuma dua aja? Tiga. Oh, yang satu kemana? Di rumah udah punya anak. Oh, yang yang gede sendiri. Oh, yang udah pertama. Udah punya istri, udah punya anak. Iya, ini mah kemarin tuh juga. Laki-laki, Bu? Iya, cowok-cowok itu ceweknya bonus. Nah itu obatnya yang untuk luka aja gitu. Itu ini belum yang dikasih dari rumah sakit kemarin, Bu. Iya, itu belum apa kayak itu infus, apa infus apa itu. Kalau infus itu dari mana, Bu? Dari rumah sakit juga. Oh, dari untuk rumah sakit luka. Oh, alah. Karena lukanya kan ini masih agak basah toh lama ya, Mas. Itu lalu kemarin dibawain itu untuk 1 bulan. Ntar 1 bulan lagi kontrol. Sama ngambil insulin. Insulin itu, Mbak, diambilin insulin dulu lah. Yang satu ini, satu pak isi 5 sama yang malam 2, yang malam itu. Itu untuk satu, karena kalau obat terus ya. Kalau ibu darahnya, gula darahnya apa ya, diabet apa ya? Diabet. Itu masih tinggi. Ya, iya. Kemarin itu makanya saya ini untuk 1 bulan. Untuk khusus 1 bulan. Ini kan 14 kali suntik. Kali suntik kan segini. Jadi kemarin kan ada yang komentar, Bu, yang waktu itu kemarin sampai tak antar kemarin, ada yang komentar disuruh cari bawang daya untuk diabet. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini ada orang baik yang bisa membantu gitu. Mudah-mudahan, Bu, mencarikan obat untuk diabetnya Ibu. Katanya bawang daya ini yang bisa menyembuhkan itu, bisa memang bisa menyembuhkan gitu, diabetes. Bu. Nanti mudah-mudahan ini, Bu, kalau ada orang baik untuk kepingin menyalurkan obat ke Ibu, nanti silakan hubungi yang di nomor tersebut di sini ada, Bu, ya. Nanti mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan cepat sehat dan bisa. Kemarin itu juga yang di rumah sakit itu komen, ini aja kalau Ibu Emang itu makan apa empedu apa itu biawak. Empedunya tapi kan saya nggak tergelom, Mas, ntar gimana. Oh, saya aja di rumah sakit aja nggak bisa makan apalagi. Mas, maaf aku tidur. Sama tidur. Ini yang namanya tamu di nganu tinggal tidur ini. Enggak apa-apa jenengan nganu, kok kan kondisinya jenengan kasih nganu, mboten apa-apa. Makasih waktunya ya, Bu, ya. Iya, saya makasih, Mas, diunjuk dulu. Nggih. Lain itu karena ya. Saya tuh sebenarnya suka tanam-tanaman kayak apa tuh sayur-sayuran. Tapi ya itu kok saya tuh ternyata ini nggak bisa sama nyamuk. Ini ternyata itu penyebabnya tuh cuman pas ke belakang digigit nyamuk. Jadi lukanya ada 3. Jadi bentol Niku semua. Awalnya nggak pun Awalnya itu cuman digigit nyamuk. Lah ini yang kaki ini yang sampai 3 bulan itu cuman gara-gara digigit agas. Kan sore udah jam 5 itu saya nyucinya di depan itu, masih sore kok belum ada agas. Saya juga gitu. Kok rasanya itu kok gatel pas mau jadi nih sore besok sekarang nyuci piring, besok Bu Sugi
masuk rumah sakit tuh loh. Kan saya ikut ngantar lah itu. Itu kan malamnya saya tidur di hotel sama yang nomor 4 itu. Itu saya sudah kok manuku apa kakiku kok gatal sekali tadi, panas sekali. Lah itu cuman segini loh lukanya tuh pertama. Cuman apa ini? 1 cm gitu ya. Ini sampai kemarin 4 cm jadi nih. Makanya saya nggak bisa jalan, nggak bisa apa toh. Sampai 3 bulan itu. Lah habis itu tuh saya kan ini dikasih kelapa sama yang punya pohon belakang. Pak Mardiah, Lah sekalian nganu suruh ngambil lah, saya nyeblok di airnya. Nah itu saya pulang tuh sudah kedinginan, sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Itu awalnya ibu kena kena itu ya bu ya. Langsung itu langsung saya tuh belum sampai rumah, sampai di pertigaan itu aja udah duduk udah blengser, aduh aku nggak kuat ini. Kenapa tuh ini kok badanku panas dingin gitu. Sampai sini udah panas dingin dah. Ini lah ini kemarin itu juga paling cuma bisul, paling bentar lagi mecah, udah dicarikan gitu, Bu, ya. Dicarikan daun apa itu ubi jalar itulah yang biar untuk kalau di Jawa itu kan bapaknya uci-uci ini sering ada wudhu nih, tak kasih itu apa daunnya, ubi jalar daunnya itu tak gosok gini, tak cuci, tak gosok, ditaruh tak tempelin itu. Paling 2-3 hari kok sudah sembuh mecah gitu kan. Tapi ini kok enggak ya Bu ya. Nah ini tuh yang satu mecah Mas. Cuman mecah itu langsung ini buka sak dagingnya gitu, jadinya pecah itu melebar buka sak dagingnya. Makanya kemarin tuh di rumah sakit sampai dikerok gini. Dipasangi selang untuk nana itu juga. Pasangi selang dua ini Mas. Pantatku tuh makanya sampai sininya ini apa gosong semua yang sampai di sini. Nah ini maaf loh. Ini gosong semua kayak gini. Ini sampai segini Mas. Pokoknya sebadian. Sampai apa ini tangan semua ini lepas. Kaki ngelupas sampai ini sekarang udah lumayan. Ini kemarin kayak ular itu loh, semua putih. Kulitnya gitu. Itu ya. Putih ya kayak anu kan langsung digosok sama perawat itu. Pakai apa itu? Obat apa itu? Ya alhamdulillah langsung udah hilang. Ya pas masuk itu 2 hari setelah masuk ngeri Mas. Kayak ular merungsung gitu. Ya Allah. Iya, ya Allah. Saya sendiri lihat sampai ngeri. Ya Allah. Akhirnya ini dokter yang penyakit dalam. Alhamdulillah itu datang langsung di anu apa ke ruang apa itu? Saya dibawa ke bukan ruang operasi sih. Untuk membersihkan itu. Nanti anu Bu ya, nanti kalau kontrol hubungi saya aja Bu. Nanti saya antar lagi. Mas, makasih atas bantuannya. Tapi ya maaf karena saya kondisinya kayak gini. Makasih nanti nanti cerita-cerita lagi, nanti cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan jenengan cepat sembuh. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya update di Transmigrasi Baru. Itulah cerita Bu Sukira, istrinya Pak Agus. Mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan untuk menjalani cobaan ini, dan semoga beliau cepat sembuh ya sahabat-sahabat subscriber. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sumran mengabarkan.